Selamat datang ke Stadium Perbandaran Taipei. Angan-angan, cita-cita dan mimpi Malaysia untuk ke Piala Dunia yang sedang diketuai oleh barisan pemain Harimau Malaya kembali diteruskan pada malam ini. Malaysia belum pernah menang di bumi Taipei dalam dua pertemuan terakhir mereka. Kini satu lagi gerakan ke depan cuba dilancarkan oleh Malaysia. Arif Aiman untuk Faisal, satu pusingan baik daripada Faisal. Antaran yang cuba disambut oleh Akhyar. Namun lihat saja kepada cabaran yang cukup penting diberikan sebentar tadi oleh pertahanan kiri ini, iaitu Chen Ting Yang. Dari Arif Aiman, antara lambung, cuba disambar situ peluang untuk Kools dengan satu tampanan yang tidak tu Arif Aiman. Satu lawan satu, di hadapannya ada Xiao Chifong. Satu acahan Arif Aiman dengan satu lambungan untuk cuba mendapatkan Paulo Josue dengan Stoke Wilkin. Tepat kesasaran dan juga tepat agakan daripada Chia Pan Wen. Itu percubaan tepat yang pertama dalam perlawanan ini. Pasan baik daripada Afiq untuk Faisal meneruskan lariannya. Arif Aiman sudah pun membuka laluan di sebelah kanan. Masih lagi Arif cuba masuk ke tengah. Arif Aiman tolakkan untuk Faisal Alima. Terlepas pula satu lagi peluang kemasan. Satu lagi peluang yang cukup untuk kita mendapatkan jaringan pertama ini. Ya, sungkitan yang hampir-hampir untuk mendiamkan seketika serakan di Stadium Perbandaran Taipei ini. Corbino. Tarik daripada Corbin. Sentuhan yang agak jauh dan satu berlepas. Lepas daripada Akhyar Rashid. Namun rembatannya pula tidak tepat ke sasaran setelah segala-galanya tampak betul. Segala-galanya tampak sempurna sebelum rembatan itu dilepaskan. Ya, betul. Teknik skill daripada Akhyar. First touch, attack, kaki kiri, kaki kanan. Menejah masuk tetapi laluan bola tersebut cukup baik dalam kawasan tengah. Paulo Josue untuk Arif Aiman. Satu lawan satu. Di hadapannya ada Xiao Chifong. Satu acahan Arif Aiman dengan satu lambungan untuk cuba mendapatkan Paulo Josue dengan Stoke Wilkin. Tepat kesasaran dan juga tepat agakan daripada Chia Pan Wen. Itu percubaan tepat yang pertama dalam perlawanan ini. Pasan baik daripada Afiq untuk Faisal meneruskan lariannya. Arif Aiman sudah pun membuka laluan di sebelah kanan. Masih lagi Arif cuba masuk ke tengah. Arif Aiman tolakkan untuk Faisal Alima. Terlepas pula satu lagi peluang kemasan. Rick Dos Santos yang akan mengambil sepakan ini. Antaranya baik. Ada peluang untuk Dion Kus dan Ashko Ame sekali lagi berada dalam kawasan yang tepat untuk mengeluarkannya. Satu lagi peluang Hendrik. Satu acahan, rembatan diselamatkan. Peluang kedua untuk Malaysia dan jaringan Darren Lock. Lock in the box. Dan sekali lagi beliau mencetuskan jaringan yang kita perlukan. Senjata terbaru yang dibawa masuk oleh Kim Panggon. Setelah segala peluang demi peluang yang gagal dicetuskan ke dalam bentuk jaringan, dan akhirnya peluang yang tercipta dan satu sentuhan yang diperlukan. Ya, betul. Kedudukan Darren Lock yang betul-betul berada dalam kawasan scoring area ataupun follow up daripada apa yang berlaku dalam kandang kelakar bulu sini. Hendrik melakukan rematan tepat, rebound, second ball, dan Darren Lock
tepat nolak bola terus ke dalam jaring. Ini yang kita perlukan. Satu hantaran yang berbahaya ditanduk keluar oleh Junior Star. Sentuhan yang cukup penting. Dan kini Malaysia menerusi Arif Aiman. Hantaran ke depan. Namun celokan tersebut tidak dapat dibaca oleh Darren Lock. Satu lagi lambungan. Satu lagi bahaya yang cuba dicetuskan. Perebutan di bahagian tengah dimenangi oleh Chinese Taipei. Chen Chawan, di hadapannya ada Corbin Ong. 4 minit yang sudah pun lepasi. 4 minit yang dilanjutkan. Hantaran itu mungkin menjadi sentuhan dan situasi terakhir dalam perlawanan ini. Kemenangan yang akhirnya kita dambakan. Jaringan yang cukup penting menerusi Darren Lock. Setelah beliau dibawa masuk, pergantian pemain, sentuhan magis daripada Kim Panggon membawa masuk Darren Lock dan juga Andre Dos Santos menjadi pengubah kepada permainan ini. Jaringan menerusi Darren Lock pada minit ke-72 memisahkan kedudukan dan memisahkan Malaysia untuk 3 mata berharga dibawa pulang ke bumi Malaysia untuk aksi peringkat kumpulan ini dan kemenangan yang cukup penting.